Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di dekat area revitalisasi halte Juanda. Saat ini belum ada tanda-tanda pemasangan tiang baja untuk calon halte Juanda. Saat ini masih beroperasi untuk feeder pencenongan stasiun Juanda. Ini yang bisa kita lihat dari seluruh halte Juanda yang masih belum ada tiang pancangnya. Ya, tapi kalau urusan selesai, siapa yang tahu selesainya siapa duluan, yang cepat atau yang paling pertama. Jadi memang masih belum ada yang signifikan untuk progres di halte Juanda ini yang terintegrasi dengan stasiun Juanda. Untuk sekarang ini, sebelum 17 Agustus, jalan menuju ke istana sudah ada yang ditutup untuk persiapan upacara bendera, sehingga terjadi pengalihan rute untuk seluruh kendaraan yang akan melewati depan Istana Negara, sehingga harus memutar melalui jalan ini. Kita lihat dari sisi lain ya. Untuk dari sisi tengah proyek halte Juanda, view-nya seperti ini. Untuk ini kita bisa masuk ke area Masjid Istiqlal. Saat ini penumpang masih di atau pejalan kaki masih menggunakan zebra cross untuk menyeberang jalan dari stasiun Juanda menuju ke Masjid Istiqlal. Oke, demikian untuk update dari revitalisasi halte Juanda. Terima kasih.